Jepang Day One udah keluar. Nah, terus di video ini karena sebenarnya banyak ribet, ini kan namanya pertama kali kita travel sama Kanza ya, jadi jujur aja banyak banget kerepotan yang kita lakuin karena barang-barang bayi itu kita tahu pasti banyak dan ribet-ribet banget. Jadi beberapa vlog itu mungkin kayak kita tuh kurang ada penjelasan, kayak mungkin transisinya nggak jelas kok dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Jadi kita sambil setel videonya, sambil kita menjelaskan beberapa, jadi check this out! Sekarang kita udah ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan sekarang kita lagi naik mobil-mobilan. Kita mau ke Blue Sky Executive Lounge. Jadi hari ini kita bakal liburan ke Jepang. Yay! So, kita ke Jepang, tapi kita bakal transitnya ke Singapura. Dan flight ke Singapura tuh jam berapa? Setengah enam. Jam 4 kurang. Let's go! Melihat trip to Korea kita, aku bakal taruh linknya di bawah sini. Jadi ini kita dari Balikpapan, kemudian ke Singapura untuk transit. Dari Singapura nanti langsung ke Jepang. Okay. So, mari kita mulai liburannya. Nah, sekarang kita udah di Changi, tapi udah mau persiapan berangkat buat ke Tokyo. Kan nggak sering update soalnya. Tahu aja ada si kecil tuh, jadi agak susah update. Halo. Hai, sekarang kita udah ada di Singapura. Sekarang kita lagi transit. Sekarang kita udah di gate A11. Apa sih tempat pengumuman di sana? Kuil, temple gitu. Terus di ada pasar kecil juga. Jadi di situ banyak souvenir-souvenir dari Tokyo. Nah, setelah kita jalan-jalan itu, kita makan di restoran lokal dekat situ. Jadi kita dikasih ayam bakar dan itu ada sopnya, sop apa ya? Kita lupa rasanya. Sopnya rasanya kayak gitu semua kok, perasaan gue di setiap tempat tuh sopnya rasanya sama. Sopnya terus ada tofu, terus ada ayam goreng. Terus ada apa lagi ya, salad-saladnya gitu dan endingnya tuh kita juga dikasih es krim kecil banget, terus kayak ada piringnya, tapi piringnya tuh kayak crepes gitu, kayak cone gitu loh, kayak dari cone gitu, jadi kita bisa makan langsung sama piringnya. Ini makanan pertama kita di Jepang. Masih boleh tahu? Terima kasih. Jadi orang-orang Jepang tuh udah mulai ngerti sama Muslim. Jadi mereka tuh udah mulai pada kayak tahu Muslim itu mesti sholat Muslim itu. Jadi kalau misalnya kita tanya, kita guide local kita tuh cuma ngasih gesture, cuma mau sholat tuh kayak gini doang. Terus mereka ya ngerti. Jadi tapi di restoran ini nggak ada tempatnya buat sholat gitu. Jadi ada tempat space sedikit terus mereka kasih buat sholat. Oh,
namanya itu nabe. Jadi itu kayak mie, mie-nya tuh kayak udon gitu ya, yang tebel-tebel gede itu. Nah, kalau cara makannya nabe itu, jadi semua sayuran, semua daging, semuanya itu udah dicampur, dimasukin dan dimasak. Jadi sampai nanti udah matang semuanya, mendidih baru kita makan. Nah, terus oh ya untuk dagingnya itu kita biar ada rekamannya sih, tapi jadi dagingnya habis direbus, nanti kita celupin ke telur mentah baru kita makan. Itulah caranya makan nabe, cuma beberapa orang enggak prefer kayak gitu juga. Setelah itu kita OTW ke hotel. Jadi ini hotel pertama kita. Namanya itu East 21 Park Hotel di Tokyo dengan pemandangan Sky Tree Tokyo Sky Tree. Berikut room tournya. Hai, hai dulu. Sekarang kita udah nyampe di hotel kita nih, East 21 Hotel Tokyo. Oke, okay. Nah, so pertama kali kita bertiga. Ini baru masuk nih, mungkin ada lemari ya, lemari pakaian. Excuse me miss, semi mase. Nah ini ada ya rumah hobbitnya. Nah terus ada kamar mandinya. Kamar mandinya nih kayak Korea nih, dia pakai tombol-tombol, cuma dia lebih simple. Soalnya kalau yang Korea tuh kemarin ribet banget. Terus lucu banget tuh ada body soapnya, conditioner, sampo-nya tuh gede ya, nggak tanggung-tanggung gitu ngasihnya. Nah, yuk. Lengkap nih, ada toothbrush, ada body towel. Kok kecil ya? Shower cap, ada sisir. Per orang dapat satu. Fresh, wow. Soap. Ini juga wet drop nih, kita dapat 3 nih. Iya, sampai ikat rambut dapat 3. Ayo, next. Dari kamar mandi. Kamarnya. Ini extra bed karena akan pasti standarnya itu cuma berdua. Wow, cool. Wow, itu dia. Jadi entrance-nya kita dari sana ke samping, berarti ini masih wilayah hotel berarti ya. Wow. Dari tempat tidur di sekitar sini ada meja rias biasa sih. Terus ada TV, ada mana yang kita sky tree. Itu sky tree. Tadi kita dari sana, tapi kita cuma lewat aja. Sekarang kita bisa lihat. Wow, keren banget nih, kayak jalanannya tuh lurus sampai. Iya, woi. Ini ya, ini jalannya tuh lurus sampai ke tempat sky Tree Tower. Aku di depan Skytly. Jadi kamar aku depannya Skytly. Ale. Ya, kamar. Ya, Skytree gitu deh. Skytree. Tokyo Skytree. Pen. Ya. Jaku-jaku. Jaku terlalu terbuka. Udah tadi room tournya udah Kakak Anggi jelasin. Dan sekarang kita mau mandi dulu, mau istirahat. Sampai ketemu lagi besok hari. Kita besok pasti lebih seru lagi. Mau kemana? Makanya ikutin terus, nonton vlog kita terus. Sampai ketemu di hari esok. Bye. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye. Happiness is here.